Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Laga lawan Persik Kediri di pekan 20 Liga 1 2023 hingga 2024, Senin, 27 November 2023, menjadi laga pertama Arema tanpa Gustavo Almeida setelah dipinjamkan ke Persija Jakarta. Faktanya, Arema gagal mencetak gol dan menderita kekalahan 0-1. Tanpa penyerang asal Brasil itu, Arema mengandalkan sosok Dedik Setiawan yang dimainkan sebagai striker tengah. Penyerang lokal Arema itu ditopang dua sayap, Ginanjar Wahyu dan Charles Lokolinga. Secara keseluruhan, dalam 90 menit, Arema mampu menciptakan 4 peluang, dan 8 tembakan, di mana 3 diantaranya mengarah ke gawang Persik. Namun, pelatih Fernando Valente menyayangkan tak ada satupun gol yang bisa dilesakkan timnya. Pada babak pertama, kami punya sejumlah peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan menjadi gol. Namun, pada babak pertama itu, tempo pertandingan terlalu lambat, kata Fernando. Menurut Fernando Valente, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik para pemain Arema dari kegagalan menjebol gawang Persik Kediri di laga ini. Pelatih asal Portugal itu berbicara soal agresivitas lini serang timnya yang dirasa kurang. Kami harus menyadari bahwa saat berada di sepertiga akhir lapangan kita harus lebih agresif. Kedepan, kami akan mencoba membenahinya lagi, imbuhnya. Pemain kami tidak boleh ragu untuk berusaha mencetak gol dan menciptakan situasi berbahaya di pertahanan lawan. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.